Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk meningkatkan keamanan akun Gmail kita, yaitu melalui Google Chrome. Nah, bagi kawan-kawan yang merasa bahwa Gmailnya rawan terhadap ini ya, diambil oleh orang lain ataupun berbagai macam persoalan, misalkan ditakut dihacker oleh orang lain karena ada data-data yang penting di dalam email, silahkan coba trik ini sampai selesai ya. Langsung saja kita buka Google Chrome-nya. Kemudian untuk meningkatkan keamanan akun Gmail kita, perhatikan di pojok kanan ini ada namanya logo email. Ini kan ada logo email di paling atas ini, ada logo email. Kemudian kita klik di logo email tersebut. Selanjutnya pilih saja layanan. Selanjutnya pilih di sini ya, diklik di email kita, klik di email kita. Nah, kalau sudah ada tampilan yang seperti ini, langsung saja klik kelola akun Google Anda. Klik kelola akun Google Anda. Kemudian kita akan diarahkan ke dalam My Akun. Selanjutnya di sini ada email kita ya. Kita pilih saja ganti email di sini ya. Kita pilih email. Kawan-kawan silakan memilih email yang akan ditingkatkan keamanan akunnya. Misalkan saya pilih salah satu ya, ini karena banyak email. Kita pilih salah satu saja. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada beranda, ada info pribadi, ada data, dan ada keamanan. Nah, untuk meningkatkan keamanan akun, di keamanan inilah kita akan meningkatkan keamanannya. Langsung saja di sini ada tulisan yaitu lindungi akun Anda. Klik saja lindungi akun Anda. Kita harus melindungi setiap akun kita ya, apalagi kalau ada data-data penting di dalam email ini, biar nggak dihacker ataupun biar nggak diambil oleh orang lain. Selanjutnya kalau sudah, di sini ada dua pilihan. Kawan-kawan bisa memasukkan nomor telepon dan juga bisa memasukkan email pemulihan. Nah, di saat nanti email ini diambil oleh orang lain, kita katakan saja dihack oleh orang lain, maka kawan-kawan bisa masuk melalui tambahan nomor telepon ini dan juga bisa melakukan email pemulihan dengan tambahkan email lain. Saya contohkan satu saja ya, di sini di email pemulihan kawan-kawan tambahkan email yang lain. Nanti kalau email yang ini dihack, nanti pemulihannya menggunakan email yang lain. Langsung saja tutorial kita pada kali ini, kita tambahkan saja nomor telepon. Klik di tambahkan ya di nomor telepon ini. Kemudian kita disuruh memasukkan kata sandi. Kita masukkan dulu kata sandinya, kata sandi dari email ini ya. Kita masukkan kata sandi. Kalau sudah, pilih saja berikutnya. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan nomor telepon, yaitu kita masukkan saja nomor HP ya. Nah, di sini Google akan mengirimkan SMS kode verifikasi melalui nomor HP yang telah kita masukkan. Kalau sudah, pilih saja oke. Kita tunggu verifikasi ataupun kodenya sudah masuk ya, sudah dikirim secara otomatis. Kalau sudah, pilih saja selanjutnya.
Nah, kemudian telah berhasil, berarti kita telah berhasil meningkatkan keamanan akun Google kita, email kita. Kalau sudah, di sini sudah pilih saja selesai. Nah, berarti telah selesai kita meningkatkan keamanan akun. Nah, bagi kawan-kawan yang mencoba tutorial ini ada kendala pada saat mencoba, komen saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga share video ini jika dirasa bermanfaat agar orang-orang lain juga mengerti bagaimana cara untuk meningkatkan keamanan akun Google ataupun akun email agar tidak diambil oleh orang lain. Nah, mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel kami ke depan. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.